Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi. Alhamdulillah hari ini kita ada pembuatan mesin destilator penyulingan plastik dengan kapasitas yang 30 kg. Yang dipesan oleh Mas Kris yang berada di Bitung, Sulawesi. Jadi ini dalam masa pengerjaan. Ya, jadi seperti ini ya, masih tetap aja gitu. Dalam pengerjaan, pengelasan. Dan untuk yang kapasitas 30 kg ini bisa memakan waktu sampai 20 hari untuk pembuatannya. Nah, jadi pada dasarnya hanya seperti itu saja untuk pembuatan destilator penyulingan plastik yang ingin dijadikan bahan bakar alternatif. Yang penting tujuannya mengurangi sampah plastik, bisa berkurang dikit demi sedikit. Yang terpenting itu saja. Kalau untuk hasil kita pikir ke belakangnya dulu, kita terutamakan untuk mengurangi sampah plastik yang berada di sekitar kita aja. Dan untuk mesin yang sekarang, destilator penyulingan plastik yang dibuat oleh TPST 3 Rulingi, sekarang ada perubahan dari kondensornya, dari segi pipa-pipanya ya. Dan repotnya kalau seperti ini di musim penghujan atau mendung seperti ini. Jadi ini di Blitar posisinya musim penghujan, jadi yaitu repotnya ada keterlambatan, ketelatan untuk pembuatan mesinnya. Ini yang kerjanya lagi masih narik sampah, jadi belum bisa membantu tukang lasnya. Nah,
jadi sistemnya seperti itu ya teman-teman. Jadi jangan heran. Kalau kita pembuatan videonya selalu TPST 3RW ini. Mungkin nanti kita sambung lagi videonya kalau sudah selesai mesin kapasitas yang 30 kg. Kita buatkan videonya lagi bentuknya dari kapasitas yang 30 kg. Mungkin cukup sekian saya ucapkan banyak terima kasih. Dan jangan lupa like, subscribe. Mudah-mudahan bisa bermanfaat subscribe kalian buat TPST 3RW ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om.